Hello again guys, selamat pagi dari Hong Kong, tepatnya dari kamar hotelku. Hari ini ada beberapa jadwal yang aku akan jalani nih. Tapi pertama-tama aku akan menikmati pemandangan dari jendela kamarku dulu ya, sambil sarapan sushi, kesukaanku. Setelah aku udah siap, waktunya berangkat ke arena ice skating. Dan aku memilih naik LTR. Setelah melewati beberapa stasiun, aku akhirnya sampai deh di Kowloon Tong. Udah nyampe di Kowloon Tong. Kemudian aku menuju ke Festival Walk Glacier, arena latihanku hari ini. Kali ini aku akan latihan secukupnya aja ya, karena sebetulnya aku lebih ke cek arena pertandinganku untuk besok, sekalian adaptasi juga. Nah, setelah dirasa cukup, kami mau jalan-jalan dulu nih sebentar. Dan kami memilih ke Ngongping di Lautau Island. Gimana ya guys bacanya? Pokoknya itulah guys. Nah, selain itu aku mau coba wisata Ngongping Cable Car, guys. Sekaligus untuk rileks sebentar lah. Tempat ini terletak di barat Pulau Lantau, pulau terbesar di Hong Kong. Nah, yang paling harus dicoba di sini adalah naik cable car sepanjang 5,7 km. Dan biar tambah seru, aku memilih yang lantai cable car-nya kristal. Jadi kita bisa lihat di bawah. Karena ini lantainya transparan, kita jadi bisa ngelihat apa yang di bawah deh. Dan ini juga terbuat dari kaca.
juga sambil terus naik, kita akan lewatin 3 bukit dan lembah hijau Pulau Lantai. Guys, ini namanya emang Pulau Lantai ya. Pokoknya gak ada rasa bosan deh di sini. Selama perjalanan naik cable car, kita bisa ngelihat semuanya. Dari cable car, kita juga akan melihat Big Buddha yang jadi salah satu ikon di Ngongping. Ngongping 360 dirancang dengan gaya arsitektur budaya Cina. Sesudah sampai di Ngongping, aku makan dulu ya. Lapar guys, hehehe. Udah sore nih guys, tapi masih ada waktu sedikit lagi untuk eksplor sebentar ya. Yuk, Tiantan Buddha atau The Big Buddha. Untuk kita bisa lihat lebih dekat lagi, kita harus menaiki 268 anak tangga. Banyak ya guys tuh. Tapi karena ini udah sore, jadi aku harus segera kembali ke hotel. Karena besok pagi sekali aku harus tanding. Tapi sebelum pulang, gak apa-apalah mampir dulu ke toko souvenir nih buat beliin teman-teman atau keluarga. Nah, ada cerita apa lagi ya di Diary Reina berikutnya? Jangan lupa nonton lagi ya guys. See you, bye.